Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ahtada bihadihi wa istanna bisunnatihi la yawmiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta ilmu di alam nyata dan juga di Masjid Sultan Yahya Petra macam ini. Alhamdulillah, pada hari ini 30 hari bulan 10 23, kita teruskan pengajian kita dalam kitab nama dia Al-Mu'inul Mubin. Kitab kita ini Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua. Jilid yang kedua, kita sudah masuk bab haji. Sudah masuk bab haji. Jemaah yang ada kitab, muka surat 102. Muka surat 102. Rukun-rukun haji. Kita ingat, dalam haji ni, dia ada rukun, ada wajib, ada syarat, ada sunat, ada larangan. Itu biasa dah tu. Nah, yang kita nak belajar kali ini rukun. Yang pertama sekali, apa makna rukun? Rukun tulis itu. Dia tak definisi sini. Rukun artinya perkara yang mesti dibuat. Wajib kena buat. Kalau tak buat, tak sah haji. Itu makna rukun. Dia beza haji ini. Dalam bab haji, fiqh Syafi'i ini dia beza di antara rukun dengan wajib. Kalau bab solat, tak ada beza. Rukun, wajib. Ni kita kata wajib solat, rukun solat, fardu solat. Hak tu lah belakang. Tapi dalam bab haji, dia beza. Rukun, amalan. Ada 6 perkara ni, mesti kena buat. Siapa tak buat, tak sah haji. Itu rukun. Wajib. Siapa tak buat, kita tengok. Kenapa tak buat? Uzur, tidak berdosa. Tapi boleh bayar dam. Kenapa tak buat? Saja-saja. Berdosa, kena bayar dam. Bayar dam tu murah. Dosa tu besar. Sebab macam mana kita nak dapat mabrur haji? Kalau awal-awal lagi kita langgar SOP yang ditetapkan oleh syarak, wal'iyazubillah. Mana rukun haji artinya perkara amalan yang mesti kena buat. Jadi dalam haji ni ada 6 perkara, 6 rukun. Yang pertama, niat. Yakni niat masuk haji, niat mengerjakan haji. Kita niat dalam hati kita, saja aku mengerjakan haji. Ataupun format resmi yang dihajar di kursus haji, nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan haji dan berihramlah aku untuk mengerjakan haji ini kerana Allah. Itu dia panggil format resmi. Hak ringkas lagi je. Zaman Nabi, para sahabat kata labbaika hajjan. Tulislah. Engkau tak ada dalam kitab ni. Labbaika hajjan. Ya Allah, kami datang mengerjakan haji. Jadilah tu haji. Nah, itu ringkas. Ya, pentingnya niat dalam hati. Niat dalam hati, aku mengerjakan haji. Kalau tak niat dalam hati, duk labbaika Allah sini saja, tak jadi. Niat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, bahawa sesungguhnya amal itu dengan niat dan untuk tiap-tiap orang itu apa yang telah diniatkannya. Muttafaqun alaih. Mana hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Mana niat itu mesti. Kalau tak niat, tak jadi. Kita niat pula atas kita. Kita pilih apa? Haji ni ada 3 kategori. Dia ada sebutkan dalam siri yang lepas. 3 kategori haji. Haji ada 3 kategori. Yang pertama dia panggil haji ifrad. Tulis tepi kita. Dia rengkah kita ni. Haji ifrad maknanya kita pergi siapa di Mekah kita ni, aku mengerjakan haji, labbaika hajjan, haji ifrad. Nanti kita huraya kemari pani. Yang kedua dia panggil haji qiran. Amana haji qiran, kita niat kembar. Sahaja aku mengerjakan haji dan umrah. Satu hijrah, 2 ibadat. Ini kena bayar dam.
Yang ketiga dipanggil haji tamattu', haji bersenang-senang, mudah-mudah. Hak ni kita masuk dengan umrah pada bulan haji. Kemudian pada tahun yang sama, dalam musafir yang sama, tak balik-balik ke Malaysia, kita pun niat haji pada tahun tu, maka dia jadi haji tamattu'. Jelaslah tiga ni. Tiga haji ni dia panggil khilafun tanawwu', perbezaan pelbagai. Awak nak pilih mana, ikut kita rasa nak senyap mana. Mana kalau kita pergi awal lagi keti satu, 40 hari, 40 hari, 30 hari duduk alik ihram, elok, cabaran tu tinggi. Kalau kita pergi dekat dengan haji dah, haji ifrad lah bagus. Nah, dekat dah. Tapi tak kira, atas masing-masing, afdal khilaf. Syafi'i kata afdal haji ifrad sebab tak payah dam. Mazhab Hambali kata tak, haji tamattu' afdal sebab tambah satu lagi nusuk, iaitu seekor kambing. Nah, kita nanti kita bahas nanti hujung lah. Orang ni nak sebut kategori ya. Rukun yang kedua, wukuf di Arafah. Apa makna wukuf di Arafah? Jadi berada seketika, mulai zuhur pada hari 9 Zulhijjah tu sampai ke maghrib cukup. Kalau kita pergi dekat nak maghrib 5 minit, siapa-siapa ke bawa siap doa siap, Allahu Akbar azan maghrib, kita berkeluar. Jadi ataupun kita mari malam pun jadi. Tapi kalau pergi zuhur, kita sunat tidak keluar sehingga terbenam matahari baru kita keluar. Mana dalil? Ini dari Abdul Rahman bin Ya'mur, anna nasan min ahli Najdin. Najdin jin tak ada titik, boh titik. Najdin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun bi Arafah. Kata Abdul Rahman, orang dari penduduk Najd. Penduduk Najd ni kalau lokasi sekarang zaman kita lah ni di sebelah Riyadh. Sebelah Riyadh tu dipanggil Najdin. Najdin ada dua, satu Najdin sebelah Riyadh ni, satu lagi Najdin Syarq di sebelah Iraq. Nah, itu hak kata tanduk syaitan tu atau Najdul Iraq. Mari sebelah Najdin, telah datang ke bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang wukuf di Arafah. Nabi duduk wukuf di Arafah, orang ni mari. Fasa'aluhu fa amara munadiyan yunadil hajj al yunadi al hajj Arafah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh seorang menyeru al hajj Arafah. Haji itu mesti berada di Arafah hari ini. Hari mana? Hari 9 Zulhijjah. Kena ada situ. Man jaa lailata jam'in qabla tulu'il fajr faqad adraka. Barang siapa telah datang ia pada malam perhimpunan, mana malam raya, malam raya haji sebelum terbit fajar, maka sungguhnya dia telah mendapat haji. Mana orang ni berjalan-jalan jam, uta dia sakit ke, bah dia mati tengah jalan ke contohnya, kita pecuk-pecuk masuk Arafah, orang duduk sahur. Contohlah kita kata, tak boleh sahur pun ke pagi raya dah. Jadi waktu sahur, dekat nak subuh dah, kita pun sempat masuk bawah dia, masuk bawah Arafah. Masuk ya, orang azan subuh, dia lagi haji. Faqad adraka, maknanya dia sempat lagi mengerjakan haji pada tahun tu. Kalau duduk sempat di Arafah, kita pergi jawab dekat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya, Assalamualaikum. Habis dah, tak boleh haji dah tahun tu. Kena haji tahun depan. Lepas tu, pakai ihram ni, pergi Mekah. Tawaf sa'i buka ihram, jadi umrah lah. Tak boleh jadi haji. Sebab dia sudah terlepas. Al-Hajj Arafah besar. Arafah ni besar. Di antara rukun terbesar sebab dia berwaktu, waktu dia singkat. Daripada zuhur apa ni hari 9 berakhir subuh pada pagi tu. Ha, jadi anda ingat tadi nak habis rukun ni. Tapi nampak macam jemaah nak dengar syarah ya. Tak. Rukun haji ada tiga kategori. Rukun haji tiga kategori. Tulislah. Kita ngaji apa-apa hati lah. Yang pertama, rukun sekali je. Tap, habis. Intah. Apa dia? Niat. Niat sekali tu. Lawaitul labbaik hajjan, kalau tak ulai dua kali. Kalau tak ulai, esok ulai pun tak. Apa cerita awak ni? Rukun sekali. Yang kedua, bermula
tidak berakhir. Dia ada mula tapi tak ada akhir. Apa dia? Tawaful ifadah dan sa'i. Ada mula tak ada akhir. Bermula dia pada Pak Malik Gaya tu, bermula boleh tawaf. Selagi tak tawaf, tunggu situ, duduk haji situ dia, dalam ihram gitu. Itu dia panggil bermula, tak ada akhir. Yang ketiga ni, tajuk kita ni, bermula dan berakhir, iaitulah Arafah, bermula pada zuhur hari Arafah, berakhir subuh hari Gaya. Siapa tak masuk Arafah masa ni, intaha, tak ada haji dia tahun tu. Nah, ingat oleh siapa dia tak masuk Arafah pada tahun tu, bermakna dia sudah tidak dapat haji. Haji dia tahun depan. Hadis ini diriwayat oleh Ashabus Sunan. Ashabus Sunan itu istilah dia oleh tuan-tuan Sunan, iaitulah Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Itu dia panggil Ashabus Sunan. Lailata jam'in, maknanya malam perhimpunan itu, iaitulah malam bermabit. Malam bermalam di Muzdalifah. Maknanya orang yang sudah dah wukuf tadi maghrib, semuanya pergi ke Muzdalifah. Orang yang tak masuk Arafah lagi, jangan bagi Muzdalifah. Muzdalifah ni tak apa. Maknanya bukan tak apa, boleh tinggal sebab dia tak masuk dalam rukun. Nah, jadi dia boleh, dia terus ke Arafah. Mugi kejar Arafah. Tak ada Muzdalifah, lain cerita. Nah, itu dia panggil Lailatul Jam'in, pada malam perhimpunan ini malam Arafah. Malam raya lah tu. Malam raya haji. Yakni haji yang sah, iaitu haji orang yang sempat wukuf pada hari Arafah sebelum terbit fajar. Ya, jadi alhamdulillah. Sebab itulah di antara hikmah lah. Kenapa pihak muassasah dia punggah orang Malaysia, orang Indonesia ni daripada Mekah langsung ke Arafah. Jarang-jarang sekumpulan kecil. Hari lapan kita duduk di Mina dulu. Nama dia Tarwiyah. Ana alhamdulillah banyak tahun dah kita bawa jemaah haji. Sempat kita keluar daripada malam lapan tu pergi di Mina dulu. Dia panggil Tarwiyah dulu. Kita duduk semalam lagi. Pagi Arafah baru kita pergi ke Arafah. Pagi 9 baru pergi Arafah. InsyaAllah lah. Sebab itulah kita sahabat-sahabat awak kenal-kenal ni, kita rasa nak bawa sangat pergi sekali. Yang mana ada kemampuan lah. Kena pergi dengan pakej. Baru boleh, kita boleh mengatur nak buat lagu mana, nak pergi mana. Tapi jemaah ni kadang-kadang dia buat tak tahu ya bila kita ajak. Jumpa ni pakej lain. Nak tupai ustaz boleh, kata sahabat. Masing-masing nafsi-nafsi tak dia kacau ke kita. Jadi kita bukan nak ngepeh, tapi kita bila jumpa orang kena, anak murid kita duk belajar, tiba-tiba dia tak ikut kita. Jadi payuhlah kita nak tolong. Ada setengah tu dia kata payuh dengan abu anah ni. Backing blok oh nampak rokok ni. Tu dia tak sedih dengan kita. Ada orang cancel dia. Jabat kata ada seorang yang mari cancel hari ni. Sebab abu anah kata kalau bawa rokok pergi Mekah, orang lain cari haji mabrur, dia boleh haji malboro. Dia tak sedih. Kata puas hati awak, kensi awal-awal lagi. Orang lain pergi Mekah ni niat nak pergi berubah. Dia niat nak pergi makan rokok Mekah. Kata gilah, cari orang lain. Cari toksih pun bekal rokok lebih senang. Tak. Ada toksih. Dia je bekal rokok anak buah. Ha, jangan main-main. Jauh kita pergi ni. Mari sini. Undur balik. Kata Syekh Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala, beramal dengan hadis Amr Rahman ini, di sisi ahlul ilmi, dari kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan lain-lainnya, bahawasanya barang siapa yang tidak wukuf di Arafah sebelum fajar, terluputlah hajinya. Maknanya boleh katakan semua ulama kata siapa dia tak mari Arafah sebelum fajar hari raya itu tak masuk lagi, tak adalah haji tahun itu. Dan tidak memada jika ia datang setelah terbit fajar, jadi hendaklah ia mengerjakan haji pada tahun hadapan. Masuk Arafah, oh ya azad dah tak ada. Para ulama telah sepakat tentang sesiapa yang telah wukuf di mana-mana bahagian dari Arafah, sahlah wukufnya. Bodoh Arafah tu luah dekat dengan 10 kilo persegi berkali ataupun lebih dia punya kawasan, lupa tengok dalam buku Mekah kita tu ada ukuran yang kita wukuf. Kita tulislah orang lain wukuf. Mana-mana dalam kawasan Arafah dia ada, kalau kita pergi Arafah ni dia ada tulis saya kuning.
Dia tulis hudud Arafah. Ha, masuk dalam tu. Jangan duduk luar. Duduk luar tak jadi. Ha, panas sini luar ada pokok. Kita pergi wukuf luar. Jawab dia as saja dia. Taklah. Mana-mana orang wukuf dalam kawasan Arafah, maka sahlah wukufnya. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu yang panjang, Nabi kata, waqaftuha huna wal Arafatu kulluha mawqif. Nabi kata aku wukuf sini dekat dengan batu sakhrah apa ni, bukit apa di Arafah tu, Jabal Rahmah. Nabi duduk tepi bukit di atas. Nabi kata waqaftuha huna, aku wukuf di sini, wal Arafatu kulluha mawqif, semua bumi Arafah ni wukuf, tak usah ada bimbang, tak muat sini ke sana ke sana. Ya, tambah-tambah kalau kita orang Malaysia ni, kawasan wukuf kita ujung sekali. Sebab apa duduk ujung? Ada juga yang kata anu, ustaz ambil atas orang Kelantan kata atas tara. Masalah. Lepas pada khemah kita tu dia tulis N Arafah. Nihayatu Arafah. Sebab Malaysia ni dia guna jalan taraduriah dia panggil. Shuttle. Taraduriah ni lorong kita ni orang lain tak boleh masuk. Hanya Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Asia Tenggara ni, lorong ni bah kita saja masuk. Dia pergi ke Muzdalifah, daripada Arafah ke Muzdalifah, jarak dia lebih kurang 20 minit. Lorong ni, lepas tu bah tu balik, dia panggil syata bah, nanti taruh dulu dia, bah pusing pergi mari. Habis setengah malam di Muzdalifah, bah tu pula, pusing pula atas ke Mina, atau panjang sikit, mungkin setengah jam lebih. Itu zaman taruh dulu dia ni, laju. Ama anak lalu belakang dah. Zaman orang berjalan kaki pun lalu. Zaman naik bah, hok biasa-biasa, muasasah zaman dulu. Zaman Tok Syekh pun lalu. Paling lama sekali, pengalaman kita paling lama sekali, daripada Arafah sampai ke Muzdalifah, daripada Maghrib malam tu, pukul pagi esok baru sampai di Muzdalifah. Jarak dia lebih kurang dalam, berapa, 7 kilo ke berapa dah. 10 kilo ya jarak. Subuh esok, baru sampai. Maya subuh dengan tayamum, air tak ada, bah semua kering. Air ada sebotol dua ni, jangan buat butuh, buat minum, takut mati kering kita tengah badan. Sapa minum cerah. Pukul 10 pagi baru sapa. Itulah sejarah kita yang paling insya-Allah tidak berulang lagi lah, mudah-mudahan. Tapi dengan taraduriah ni, Arafah Muzdalifah 15 minit. Kita tahun ni rombongnya sekali ngana ni boleh bah nombor 1. Kita duduk istihar, Nabi kita semaya jamak takhir di Muzdalifah. Nabi jamak takhir di Muzdalifah. Moga dia jalan dengan utang, ngek-ngek-ngek siapa. Kita sampai Muzdalifah tu, hai, cerah benar lagi, baru maghrib. Jadi jemaah kata, nak maya ke mana ni? Kata Rasulullah maya jamak takhir. Belak kita kata, para ulama di antara imam Nabi kata, kalau siapa awak, solat lah, tak ada masalah. Yang pentingnya kita jamak takdim. Daripada jamak takhir jadi jamak takdim. Kita kata, alhamdulillah. Jadi tahu siap tahu tak ada kata. Dia undi bah. Kena kita lambat, abah kita ke dia. Bah tengah-tengah, bah mula-mula. Jadi atas nasib. Yang pentingnya kalaulah para jemaah yang pergi, jemaah haji yang pergi haji setahun dua mutakhir ni, kalau tengok kita duduk di sempadan hudud Arafah tu, sebabnya bah kita nak pergi kot tu. Ambil lorong tepi semua kita ni. Sini Muzdalifah bertepi, di Mina bertepi juga di Muaisim. Tapi berjayalah alhamdulillah. Kalau paling lewat pun mungkin subuh habis dah. Tak ada dah. 20-30 ribu jemaah haji Malaysia ni semua sudah diangkut ke Mina sebelum subuh lah, sebelum duha tu habis dah orang angkat. Itu di antara hikmah. Tapi sabarlah. Allah kita kat kalau boleh nak pergi duduk nuh tempat hak Nabi ni. Nak pergi jalan kaki lah awak pergi. Jauh nampak dekat tu. Kita duduk pagi tu nampak orang duduk atas bukit Jabal Rahmah contohnya. Kita kata ada Mekah ni tuan-tuan, ingat molek ada istilah yang Abu Anas guna, dekat di mata jauh di kaki. Aha, jauh mekat mata jauh kaki. Kita duduk hotel kita tanya guide, mana masjid tu? Nampak menara ke jam besar tu. Jauh, tapi kalau pergi setengah jam tak apa tu. Tu bagus-bagus sampai pagar nak masuk dalam Kaabah tu, ada setengah kilo lagi. Kita kata alhamdulillah tuan-tuan yang jauh di mata dekat di kaki, siapa ni jauh dekat di mata jauh di kaki ni siapa masjid. Hak kita bimbangnya jauh di mata apa ni dekat di mata jauh di hati, ha tu bahaya. Oh tak pergi masjid lah ni pakai duk semaya surah hak
Suruh hotel dia. Si mana ada maya situ. Kata apa kali pergi masjid? Lagi tawah mudah-mudahan lagi, padok lagi. Ah, kata penat dia mah. Tak. Allahu akbar. Allah Taala yang bagi. Hati kita ni biadillah di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang masya-Allah tabarakallah pergi tengah hari dia tak pandi pergi, takut panas. Dia panggil panah abah lah ni jangan duduk gua. Panah Mekah musim haji baru ni boleh tahan juga panah. Rasa tahun ni pun boleh kira lagi tu. Sebab musim panas Saudi ni bulan 9, 7, 8, 9 tu memang panas. Baik. Cerita Arafah ni menarik. Panjang. Jadi kalau kita sudah Nabi kata waqaftuha huna wal arafatu kulluha mauqif. Aku wukuf di sini, Arafah semuanya tempat wukuf. Duduklah mana-mana kawasan pun tak apa. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mukjizat. Dia wukuf sini. Bila Nabi nak cakap istihar, orang boleh dengar. Nah, itu di antara mukjizat dia. Lo ni ada mikrofon, ada speaker. Speaker aku kayuh juga nak jalan dah. Nah, kalau kita nak ceramah ke jemaah kita ramai ni, kita buka telefon buat live, hok duk ujung-ujung pun boleh dengar belakang. Nah, dia panggil live lah ni. Mazhab live ni pun masalah. Orang harap juga ni. Nah, dulu orang pergi masjid nak dengar ceramah lah ni, duduk rumah lah ustaz relax. Sambil-sambil makan teh boleh dengar ceramah juga. Ah pula. Jauh kalah juga. Tak ada live ke tak tahu, ada live ke tak mari. Nak kata kau. Baiklah. Adapun doa di Arafah. Doa di Arafah kita nak baca apa? Dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu kana aktsaru du'a'in nabiy sallallahu yawm Arafah. Dia kata doa Nabi pada hari Arafah, Nabi kata apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini di antara bacaan. Hadis ni riwayat Imam Ahmad. Para muhakkik kata isnaduhu ta'if, sanad di lemah. Ada satu lagi hadis, hadis dalam Tirmizi. Hak ni pun lemah juga, tapi ada sebahagian ulama mengatakan darjat dia hasan, elok dengan jalur-jalur dia yang ada, iaitulah hadis yang masyhur, khairu du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa iaitulah doa pada hari Arafah. Dengar tuan-tuan, sebaik-baik doa, doa apa? Doa pada hari Arafah. Habis nak doa apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, "Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli." Sebaik-baik apa yang aku ucap dan nabi-nabi sebelum daripada aku. Nabi lain mari dah haji. Nabi mari. Waktu duduk Nabi di apa ni, di Masjid Khaif di Mina, Nabi sebut, "Salla fi hadzal masjid 70 nabiyan." 70 orang Nabi duduk solat di masjid ni. Yang terakhir kali Nabi Isa bin Maryam, bila dia turun di akhir kiamat esok, Nabi Isa turun, Nabi Isa juga akan pergi haji. Tapi dia ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Injil dia tak pakai dah, tak boleh pakai dah injil dia. Tak valid lagi. Lo ni pun tak pakai dah puak Nasara hari ni. Dia pakai Bible. Bible bukan injil. Bible tu hak dia rekod sendiri, yang lain. Baik. Sebaik-baik doa akma qultu, apa yang aku ucap. Wan nabiyuna min qabli, nabi-nabi dulu pada aku mari haji. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana doa? Tidak ada Tuhan yang berhak dipuja, dia disembah melainkan Allah yang esa. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, bagimulah kerajaan, bagimulah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah di atas sesuatu itu berkuasa. Jadi mana doa? Doa ke zikir ni? Kau tak perasan? La ilaha illallah wa daulah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ada minta? Tak ada minta. Ada permohonan? Tulis itu tuan-tuan. Doa dua kategori. Doa ada dua kategori.
Yang pertama dia panggil doa al-ibadah, doa beribadah. Yang kedua dia panggil doa ul-mas'alah, doa permohonan. Hak ni ni doa ibadah. Sebab tak minta apa? Ada minta, tak minta tu. Tak ada permohonan. Ada permohonan tak? Tak ada permohonan. Kalau permohonan kita minta, ya Allah, ya Allah, permohonan. Maka doa tu ada dua kategori. Satu dia panggil doa al-ibadah. Doa kita, doa kita zikir, kita baca Quran, kita istighfar, munajat. Semua tu dia panggil doa al-ibadah. Hak kita minta, ya Allah berilah keampunan, ya Allah maaflah kepada aku, ya Allah jadikan haji mabrur, ya Allah apa ni jadikan kubur mak ayah kita tu taman syurga, mati kita. Itu dia panggil doa al-mas'alah, doa permohonan. Jadi kita kembangkan dua-dua. Cuma bila sampai di sini, di antara yang ana daripada muda sampai ke naik uban dah ni, berasa pelik. Sebab apa Nabi tak ajar doa di Arafah? Dia tak ajar. Tak ada riwayat Nabi suruh baca gini-gini di Arafah. Hak dalam buku kita tu, hak tabu haji bagi ke, hak syarikat duk bagi tu, ada sebahagiannya doa umum. Rabbana atina fid dunya hasanah. Umum. Kalau kata spesifik doa hari Arafah, disebut oleh Nabi SAW, membaca di Arafah hari ini, jawabnya tidak ada yang sahih seperti itu. Maka di situlah dikaji, diteliti. Kita dapat faham bahawa Nabi nak suruh berdoa bukan membaca doa. Nabi nak suruh apa? Berdoa. Khairud doa. Nabi kata sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Jadi kita berdoa. Habis jemaah tanya nak doa apa? Maka di sini ana selaku salah seorang pembimbing, kita belajar ilmu motivasi Arafah. Cuma tu tulis doa ni, motivasi ni. Kalau ada orang nak pergi haji, sebar-sebarkanlah. Sebab setakat yang ana guna motivasi ni, kita dapat respon daripada para jemaah, insyaAllah bermanfaat. Bermanfaat. Kita mengatakan, di antara Zuhur sehingga Maghrib hari Arafah, lebih kurang dalam 5:30 atau 6 jam. Mana Zuhur pukul 12:30, Maghrib dalam pukul 7. Atau pukul 9:30. Tengok musim. Kalau musim panas, pukul 7 mungkin, 7:30. Zuhur pukul 1, 12:30. Jadi kalau Zuhur pukul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, neje, neje, ne kali dengan 6 jadi berapa? Ne 1 jam 60 minit. Ne kali 6 360 minit. Tulis tuan-tuan. Kita hanya diberi masa, masa keemasan, al-waktu zahabi, masa yang paling mahal sekali. Dia panggil waktu kritikal, bahasa orang iklam radio ni, TV ni, masa yang paling mahal sekali, iaitulah 330 minit. Jadi di sinilah tuan-tuan dan puan-puan, bakal-bakal haji sekalian, macam nak kursus haji tu. Nah, kita kena tulis apa yang kita nak minta. Tulis lalu. Minit yang pertama, 30 minit, kita doa untuk kita ya dulu. Kita doa untuk kita. Kita munajat, kita doa, kita menangis. Kita sebut belakang dosa-dosa kita kepada Allah. Aku dulu ya Rabbi mutahuddah, lama muda dulu begini, begini, begini. Lopak sana, lopak sini, yoya sana, yoya sini. Tulis belakang. Habis hak kita, kita tukar pula doa. Doa kepada isteri kita. Ha, kalau hak muslimat, dia doa ke suami pula. Jadi ketika itulah bertembur doa tu. Ha, jadi doa. Kita minta suami kita ni biar jauh molek. Biarnya jadi suami Pak Adi yang soleh. Kelip ni tak liar dengan masjid. Jinok dengan Quran. Berhenti merokok. Masuk. Kalau hak tak lagi kaki rokok lah. Hak tak lagi rokok tak sedap buah lah. Suami pun tulis juga. Isteri kita biar jadi solehah. Kelip ni lembut. Cakap baik-baik. Tidak ada cengeng. Ni cengeng semacam. Dia tak ada apa-apa dah. Alah, lambat kelip sikit liar mata tengok. Lambat tak segi pasal pagi marah. Ha, jadi tulis koyak belakang. Lepas tu kalau salahnya suami nakal sikit dah. Ya Allah biar lembutlah suami isteri ni. Kelip-kelip ni takut nak buis air ke mana dah. Isteri pun blok lalu.
Ya Allah ya Tuhan aku, tak sebuah suami aku duduk mikir kau lain pada kita sore. Jadi belaga doa di Arab tak jadi apa, kelik senyap gitu ya. Hak tiramah kelik, puluh-puluh ribu kelik, tak ada apa-apa senyap. Ada sore dua ya, hak terlepas pandai kata orang. Okay. Apa lagi? Baik, dia kata kalau suami mati dah, isteri meninggal, kita doa dia dalam kubur. Minta Allah Ta'ala maafkan dia, jadi ke kubur dia taman syurga. Kata kamu dia jangan lupa, kita doa pada ibu bapa, doa pada anak-anak. Anak-anak kita sebut nama sore-sore. Anak nombor satu, alhamdulillah ya Rabbi, jaga semaya. Tapi kalau minta duit ya Allah, terakak bulu kening selalu. Ada juga perangai gitu tak? Ayah minta duit kau, mak minta duit, oh mak selalu. Ada setengah tu kalau minta duit mudah. Maya pula malah. Ada juga. Sebut sore-sore anak. Hak ni mudah bagi duit, aurat kat situ tu. Ada juga pasal jenis hak perempuan. Jadi kita mengadu kepada Allah SWT, situlah tempat. Nabi kata khairu doa, doanya Arafah. Maka di sinilah kita duduk belajar tengok. Kita dapat faham bahawa itulah sebab Nabi tak ajar doa, tapi dia suruh berdoa. Berbeza di antara berdoa dengan baca doa. Beza tak beza? Hei, dia kata tak beza. Beza jauh nak. Berbeza di antara baca doa dengan berdoa. Sebab kalau kita baca orang tulis, ataupun baca hak umum, tak jijik kadang-kadang dengan hak kita nak. Umum tak apalah. Minta jauh daripada neraka, minta selamat, minta masuk syurga. Itu umum. Tapi spesifiknya, setiap orang mesti ada hajat yang dia nak. Betul tak? Kita ada kita sakit. Kita sakit jantung, dia sakit lutut, orang ni sakit. Masing-masing doa. Dan bila kita kata doa itu sangat penting, kamu di akhir habis senarai anak-anak, kita pergi pada senarai hak orang pesan. Biasanya kita ni kalau pergi Mekah kan, tak orang pesan. Jangan doa, jangan lupa doa. Hak orang pesan itu mudah ya tuan-tuan. Ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dosa aku. Permudahlah segala urusan aku. Matikanlah kami dalam husnul khatimah untuk kami dan orang-orang yang berpesan supaya berdoa pada mereka. Masuklah kau. Ni kau bawa file. Nak pergi baca nama orang di Arab pun belak selah-selah. Tak payah baca doa, tak payah pesan. Kita doa, semua kebaikan tu kita masuklah kau. Orang-orang sakit pesan pun masuk. Orang nak projek pesan pun masuk. Orang nak minta tukar pun masuk. Jadi kita kata permudahkanlah urusan sahabat-sahabat yang berpesan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Jadi kalau kita penat, kita berhenti zikir, baca Quran dulu. Tak ngantuk sekejap, tidur tak apa. Sementara jangan lama, rugi masa keemasan. Jadi ini dia panggil mustahak sangat-sangat. Kemudian waktu yang paling mahal sekali sebelum maghrib. Sebelum maghrib tu kita munajat. Kita munajat duduk di bawah pokok ke mana. Kalau ada isteri nak duduk sekali pun ambil dia. Keluar daripada kemah, hidup bawah pokok lah. Jauh sikit pada orang kita munajat, kita berdoa. Sebab waktu tu waktu, kalaulah orang-orang salafus soleh, waktu tu lah waktu dia kritikal dia panggil. Kalau orang dekat nak maghrib ni, kalau pergi jalan, tengok orang-orang soleh sampai dulu cerita dia, semua duduk menangis belaka. Sebab dia bimbang. Allah SWT, ketika kita sudah dengan cerita Arafah lah dia. Ketika petang hari Arafah, Nabi tengah duduk doa. Bagaimanakah gaya Nabi wukuf? Tuan-tuan nak dengar doa gaya Nabi wukuf. Nabi kita duduk di atas kenderaan dia, dia berdiri. Berdiri, angkat tangan macam orang minta. Dia doa ni, angkat tangan ni banyak jenis. Kalau kita nak meminta macam orang meminta, minta dekah kan, dia hulur tangan gitu ya. Ada kita doa gitu. Tapi kalau orang sangat berhajat, macam doa ni. Berapa nama ni? Kunut nazilah. Doa minta hujan, istisqa, atau kita kena angkat tangan tinggi. Doa dalam peperangan, angkat tinggi. Sebab berhajat lebih. Hak ni berhajat juga, tapi cara minta. Jadi Nabi dia dalam hadis kata, rafa'a yadayhi kasti'taf. Dia angkat dua tangan Nabi ni seperti orang meminta gitu. Orang tak pergi, cik, derma, angkat tangan gitu. Pelik dia ni. Tak. Jadi dia duduk, lainlah. Maka sebelah tangan pegang tali unta, patut tangan duduk doa. Kalau tali unta dia jatuh, dia ambil. Itu gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke petang hari Arafah. Bila petang, sahabat-sahabat bercakap.
Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam doa puasa pada hari Arafah, siyamu yaumi Arafah. Puasa pada hari Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanat apa ni? Qablahu wa ba'dahu. Puasa pada hari Arafah aku mengharapkan Allah Taala bagi kafarah setahun sebelum setahun lepas. Jadi sahabat-sahabat pun tanya khabar, Nabi puasa ke tidak hari ini? Rasulullah sallallahu berpuasa ke tidak pada hari Arafah? Hey, Nabi duk doa ni. Kalau kita pergi cuek, sedikit tak jadi kita pergi cuek. Rasulullah puasa. Tak nak buat. Hai, kau repuk lah kita. Tidak bijak cara. Jadi seorang sahabat cerdik, dia ambil semangkuk susu, dia hantar. Dia suruh orang bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam semangkuk susu. Nabi pun tengok sallallahu alaihi wasallam, dia ambil minum. Sahabat-sahabat hok keliling nampak, oh Nabi tak puasa lagi. Maka di situlah kata di para ulama, puasa pada hari Arafah sunat untuk siapa? Untuk orang yang tidak berada di Arafah. Oh, jemaah haji tak sunat. Pasal dia nak suruh makan, dia suruh minum, nak suruh kita kuat ibadat pada hari itu, kuat bermunajat. Kadang-kadang kita terlebih kuat, cara kau makan dengan minum ya, zikirnya tak ada, ha ni berat lagi. Berat tak berat? Maka bila petang gelap, nak maghrib dah, tiba-tiba Nabi panggil Bilal. Bilal radhiyallahu anhu, dia kata, ya Bilal, istansitinas. Bilal, minta semua orang sedang munajat ni berhenti sekejap. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu bila dengar suara Bilal bagi arahan, dia tahu dah Rasulullah akan bercakap, akan bersabda. Sebab Bilal ni kalau kita lihat macam PA media Nabi lah tu. Nah, Bilal kata, "Ansitu, diam." Semua pakat dia jenguk kepala ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita duduk atas kuda, dia berdiri, dia menghadap ke arah kiblat. Jadi sahabat-sahabat menghadap kiblat, tapi paling ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakat akak jenguk belakang teko. Ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah datang kepada aku wakil daripada Allah." Mana malaikat datang? Allah SWT berfirman pada hari Arafah kepada para malaikat, "Ma arada haula." Hamba-hamba aku yang ada di Arafah nak apa hari ini? Hamba-hamba aku di Arafah ni nak apa hari ini? Dan kita pun di Arafah kita kena niat kita nak apa hari itu? Kita nak keampunan Allah. Kita nak Allah ampunkan dosa kita. Allah gugurkan segala kesalahan kita. Sebab kita ni tetamu. Tak mari Arafah tak jadi haji. Al-Hajju Arafah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala telah berfirman, "Innallaha qad qabila." Allah SWT telah menerima amalan yang kamu lakukan ini, dan Allah Taala maafkan kesalahan yang kamu buat. Sahabat-sahabat menangis, bergembira dengan anugerah yang besar yang telah disampaikan oleh Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bangun. Tolong tanya bagi pihak kita. Tolong tanya bagi pihak kita. Dia kata, "Ya Rasulullah, hadza lana khassa am lin nasi amma?" Rasulullah, kelebihan ini orang berada Arafah diterima amalan dia dan dihapuskan dosa dia untuk kita sahaja atau semua orang yang datang ke Arafah bila-bila pun? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lana walahum jami'an." Nabi kata, "Lana waliman atta ba'dana." Untuk kita hari ini dan semua orang yang datang ke Arafah akan menjadi tetamu Allah, akan menerima anugerah yang besar, iaitulah pengampunan dosa daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kerana itulah masa ini sangat besar, masa sangat keemasan, sehingga kan kata di para ulama, hak lain ada masa, tawaf kita boleh tunda sampai bulan-bulan. Kalau sudah haji kita nak balik cepat, contohnya emergency jet mari ambil di Arafah dah. Kita sudah wukuf, jet ambil wakil Malaysia. Tak apa. Sudah projek, pergi mula tawaf. Jadi lagi. Tapi Arafah mesti ada di Arafah pada hari itu. Kenapa? Sebab Allah Taala nak beri anugerah yang besar, penerimanya tak boleh wakil. Penerima tak boleh wakil. Macam kita ini contohlah, kita kata buat contoh mudah-mudah supaya tuan-tuan nampak. Kita dapat terima surat daripada istana nak terima pingat. Hai, saya sibuklah hari ni. Tak, kita hantar office boy kita pergi. Boleh tak ni? Awak PA saja ambil. Ha. Tak apa, pergi tu sana nyambak klik. Mu ni main-main.
Allah bila nak beri anugerah yang besar, maka kita kena ada situ sebagai tetamu yang layak menerima daripada Allah Azza wa Jalla. Maka pada petang itulah bila Nabi kata lana waliman ata ba'dana, Nabi kata untuk kita hari ini dan orang yang datang selepas daripada kita ke Arafah, afidu maghfuran lakum, Nabi kata keluarlah kamu daripada Arafah dengan dosa yang diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah waktu maghrib, waktu yang kritikal. Orang tanya sahabat-sahabat, ulama-ulama yang soleh, kenapa kamu menangis sampai ke maghrib tak berhenti-henti lagi? Dia kata aku bimbang, takut waktu Allah berfirman tadi, pergilah kamu daripada Arafah dengan dosa diampun, takut dosa aku sakut tak ampun lagi. Allahu Akbar. Jadi mereka lagi gelap, lagi takut. Kita hari ni kalau tak dapat motivasi yang kuat, waktu nak maghrib itulah waktu sedap duk mainnya. Sebab tak ada matahari dah. Tak panas dah. Lelah. Kau ni buat air teh, kau ni buat air kopi, kau ni duk selfie, kau ni cari unta, macam-macam. Kita kata waktu ni sangat mustajab. Waktu ni sangat bermanfaat. Tuan-tuan tak reti, tidak tahu waktu mahal dengan waktu murah, kita kata rugilah kita. Kerugian besar orang yang menghabiskan harta benda di Arafah tak ada bimbingan. Duk isap rokok di tandas. Allah, tua-tua dah. Kita sebagai orang pembimbing, bukan jemaah kita, kalau jemaah kita kita pesan awal-awal lagi. Tuan-tuan nak pergi Arafah ni, kalau ada rokok lagi melontar awal-awal lagi. Lepas tu siapa? Jangan sedekah ke bangla hok nyap hotel tu, tak boleh pahala pun. Tak ada orang mari isap rokok baca bismillah, kau ada? Ada. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, apa isap rokok ada? Ada. Tak. Nah. Kita kata capok tu siapa awal-awal lagi, kita pergi Arafah jangan bawa. Adalah untuk bawa. Kalau bawa pun dia sembunyi dalam tu siapa. Dia tarah siapa juga nak kena. Isap rokok. Kita pergi tegur kata pak cik, kita duduk Arafah ni. Orang lain duduk munajat, teriak tangis. Kita duduk main isap begini, rugi. Ada setengah tu malu, dia mati tak tersapa. Marilah kata kita sudah. Ada masa lagi setengah jam nak maghrib ni, kita mustajab, kita munajat, kita doa, istighfar, minta dengan Allah. Kata-kata inilah kali terakhir aku isap rokok atas dunia, ya Rabbi, tolonglah aku untuk bantu. Jadi alhamdulillah, hok tak tanya celik mata kita. Bila kita nasihat dia celik mata, siapa awak? Ah, demo. Kita di Arafah ni tak ada balah. Kalau balah haji kita tercala juga, kita pun larilah. Tak ada, saya ni hamba Allah, tapi sayang ke haji pak cik ni. Kita pun lari dari dah takutnya nya tumbuk kena jawab juga dah. Tak punahlah haji kita ni lari. Payuh manusia ni. Ada seorang tu bila kita pegang dia, nasihat-nasihat dia pun macam tak irai. Kita pun kata, tuan haji, kalau kita tidak berubah di sini, mana lagi kita nak berubah? Ingat kau dia sentap, koyok. Dia jawab balik. Dia kata apa? Memang saya tak nak berubah. Kita kata, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sombongnya awak. Kita pelagi dia arah. Tak mau. Itu cerita. Dah lebat wakok ni payuh. Arafah bergomor, Mekah. Mujur tak pergi isak dalam Kaabah. Oh, bukan. Dulu cerita dah sekali. Orang kan saya doa. Kau tak ingat dah? Wayak dah tak wayak? Wayak dah tak ingat. Ngaku tak ingat sendiri kita wayak pula. Kalau wayak dah tak ingat. Orang ni pergi dengan suami isteri. Dia buat umrah ni tidak haji. Isteri dia ni tak ada tempat nak gantung dah. Busuk wakak ni kak. Jak muda pak tua tak habis-habis. Dia pergi doa dekat Kaabah. Bila jumpa Kaabah tu kak doa. Ya Rabbi, ya kami minta lah Allah Ta'ala beri apa ni hidayah kepada suami dia boleh berhenti rokok. Balik hotel jumpa dengan suami di lobi hotel. Oh, suka dia. Terima kasih abang bawa saya mari. Saya doa khah untuk awak saya. Oh, mula-mula sengih suami suka. Mudah-mudahan gapalah dia ni. Dia kata doa apa? Ingat ke doa orang bini lain kau mana? Dia kata saya doa ya Rabbi ya Karim, tolonglah suami saya ni untuk berhenti rokok. Kalau tuan-tuan bini ikhlas doa gitu, terima kasih ada. Dia akan tangis mula. Ya Allah, ya Tuhanku, minta tolong cancel balik doa bini dekat Kaabah. Itu cerita cancel doa. Cerita sungguh tu. Sahabat saya balik cerita dia tu. Dia kata, abu anak saya nak cerita benda pelik saya jumpa tahun ni. Apa dia? Orang cancel doa. Minta Allah Ta'ala doa. Akak tangan, ya Allah, ya Tuhanku, tolong cancel doa bini saya dekat Kaabah tadi. Tak jadi. Nak katanya, tak saya berubahnya dia.
Wala haula wala quwata illa billah. Karena itulah para jemaah sekalian, syarat kita nak dapat haji mabrur ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali kita letak dalam jiwa kita nak berubah, nak jadi baik. Sebab itulah Allah Taala berfirman dalam Al-Kursi, ana inda zanni 'abdi bi, aku mengikut sangkaan hamba aku. Mana kalau kita pergi Mekah, kita sangka Allah Taala akan ubah kita. Kita pergi Mekah, Allah Taala akan buat kita jadi baik. Kita pergi Mekah, kita Allah Taala akan bagi haji mabrur. Kita pergi Mekah, kita insya-Allah kita dapat. Itu saya kata gapo? Ni nak kucuk ajar aswad. Tua-tua hok pergi haji, pergi umrah. Boleh kucuk ajar aswad. Ada hok boleh, ada tak sih boleh. Siapa mau kata, kita nak kucuk ajar aswad ni. Nabi kucuk. Weh, tak boleh ustaz, payah mesti haji. Ada seorang pemuda mari. Insya-Allah ustaz saya nak. Tiga kali mesti haji dia boleh kucuk ajar aswad. Sebab dia tak semangat, dia nak. Dia pergi dekat Kaabah, dia doa, ya Allah, Tuhan aku, aku ni hamba-Mu, aku ni tetamu-Mu. Buya kucuk ajar aswad. Sebagaimana dikucuk oleh Nabi SAW. Dia dapat tiga kali mesti haji. Orang lain sekali pun tak pergi. Jadi kita kata kita ni, letaklah sangka yang baik kita kepada Allah SWT. Tuan-tuan yang dipilih oleh Allah untuk pergi haji tahun ni ke tahun bila, bersedia. Kita letak motivasi dalam jiwa kita ni, Arafah ni masa yang sangat keemasan. Arafah ni tempat yang paling baik, yang paling mustajab. Jadi kalau kita kecundang di sini, kita tak dapat masa yang keemasan di sini, maka jawabnya, di mana lagi kita nak pergi? Allahumma musta'an. Mudah-mudahan Allah jadikan haji yang telah kita lakukan haji mabrur, dan haji yang kita lakukan juga haji mabrur. Orang-orang yang belum dapat pergi haji, Allah Ta'ala permudahkan urusan. Panggillah kami dan sahabat-sahabat kami ini segera untuk menjadi tetamu sebelum kami mati. Karena besarnya pahala tuan-tuan haji ni. Nabi kata, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Haji yang diterima oleh Allah tidak ada balasannya kecuali syurga. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami semua para jemaah bersama yang kami ini, keluarga kami ini, di kalangan orang yang dapat haji mabrur dan dapat ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita sambung siri akan datang, rukun yang ketiga tawaf. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.